Dark Side join the party. Break it. Yo man, this is Shoutout to Adikram. Welcome back to my channel yang channel, kita enter dulu ngap. Ujung-ujungnya bekap semua, semoga pada fine-fine again kembali di channel gue yang coy, kembali lagi di konten coy reaction beatbox. Dan di video kali ini kita bakalan mendengarkan dua beatboxer Indo yang ya you know lah, gak perlu gue sebutkan mereka ini siapa, semua yang beatbox pasti tahu mereka ini siapa, yaitu Hoka alias Refly and Tikus Brus alias Adi Kerang. Kok Tikus Brus? Tikus Brut maksudnya. Goblok. Dan di video kali ini kita bakal nge-reaction mereka ya, dua beatboxer dengan akun YouTube yang sudah silver play button. Mereka udah bikin namanya Wildcard Grand Beatbox Battle 2023, udah pasti makanya gue reaction. Dan ini pasti pecah banget cok menurut gue. Adi Kerang udah ngupload lebih dulu ya, 5 hari yang lalu. Merger namanya, buset thumbnail pun keren gitu. Dan ini adalah si Refly. Siapa dulu ini kira-kira ya? Setahu gue si Adi Kerang ini dia pakai drill yang intro tadi tuh, gue lihat di Instagramnya anjay. Kayaknya Adi Kerang dulu kali ya, atau Refly? Ah, Refly dulu kali ya, let's go. Bos Kaiku Kaiwa ya, let's go. Kita mulai ke reaction langsung aja, kita react Refly dan Adi Kerang wildcardnya, let's go. Anjay, biru banget tuh belakangnya. Boom. 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 Kok mendesak gitu? He go in the first aid kit, I do in the way clean. Ass whoop in the street, it's like the main strength. Jain what I climb, but take him tight. From the beach, you know that. Anjar. When the dark side join the party. When the dark side join the party. Break it. Ini wildcard flaws anjay. Dark side. No. Clean sih. Back to the intro baby. Clean lo. When the dark side join the party. Anjay, kelar boy. Simple banget deh konsepnya. Ini clean sok, menurut gue si Refly. Entah ya, apa dia emang dari Refly-nya udah clean atau dari mixingnya. Cuma menurut gue ini kayak nggak kayak seperti Refly biasa ya bro, menurut gue. Biasanya kan Refly tuh kayak agak-agak abstrak gimana gitu kedengerannya. Cuman ini kayak lebih tersusun aja gitu kayak efek-efeknya. Ada gak yang bilangin kalau clean nih? Coba kita baca komen ya.
Sick stuff bla bla. Ini gue ingat nih wild card the Flawless Beatbox Battle kemana sih ingat gue. Nah, kan ada yang bilang nih, lihat. Ini baru clean, nah kan. Gue pernah denger-denger aja gitu, Cok. Gile Rafli boleh-boleh deh. Oke, langsung aja kita ke next yaitu si Adi Kerang. Pasti kalian enggak sabar ya. Nah, si Adi Kerang ini pakai drill nih, singkat gue si anjing ini. Eh, bukan, Cok. Ternyata yang gue denger di IG itu yang ini. Yang kanan, kocak. Astaga. Yang wildcard WBXC-nya. Ya, yeah, ini gue udah tonton juga di YouTube-nya. Iya, yeah, astaga. Ini gue belum denger sama sekali nih berarti beat ini. 69.000 yang nonton. Let's go, Bang Adi Kerang. Mari, kita riak, boy. Gila, keren gitu ya. Property-propertinya. Dan bisa 4K, anjing. Seniat itu dia pakai kameranya, boy. GG. Waduh, Zell, komen. Let's go, kita riak Adi Kerang. What's up, dude? This is Adi Kerang representing Indonesia. Oh, no, belum pakai mic ya, nih. Welcome for Grand Beatbox Battle 2023 Solo Category. Anjing, mixing ya. Bentar, dia pernah bikin snap nih, singkat gue. Dia gabungin hampir banyak lah beat dia gabungin jadi wildcard ini. Kita lihat apakah akan sepecah itu ya, YG. Gue belum denger sama sekali nih. Here we go, stop the bass ya gak sih? I'm going proud for the kind of lirik yang lain. I'm going proud for the kind of people to like. I'm going proud for the kind of people to like. I'm going proud for the kind of people to anjing gua suka banget tuh penaruhan apa water dropnya anjing lama cepet dapet dia. Hey. Ah, did you want to feel that? Oh. Di Malaysia ini. Ngeri bos. Sick. Pekeringetan anjing. I can't hold this fucking one, dude. Thank you so much for watching. See you in the next round. Anjay, kelas sih, bangsat, bangsat. Bener sih dia mass up, cok, anjing seluruh beat dia hampir. Cuman kangkung aja dia enggak begitu pakai kangkung yang lama, dia pakai yang efek kangkung yang pas dia di Malaysia kemarin tuh, inget gue dia lawan siapa gitu, lupa. Ini bisa sih ya di kerang menurut gue masuk, kayak bisa lah mungkin dia lolos change, ada change anjing menurut gue, kita doakan saja ya. Ini dari intro, lirik, terus drop, terus klimaks dari pertengahan sampai akhir itu pas anjing menurut gue, gila loh di kerang. Mantap, mantap. Kekuatan Eren Jaeger ya, inilah Eren Jaeger kalau dia nge-beatbox, bukan ngehancurin dunia dah, Cok. Ngehancurin dunia per beatboxan. Anjas. Tatakai. Cepet banget rambut dia, udah panjang lagi, Jay. Oh iya, dia kalah, Cok. Kalah sama Ega deh, jing. Si Ega juara apa wali kota beatbox itu yang diadain Werewolf ya, yang collab sama Beatbox House itu. Kalah di kerang sama Ega, terus ada temen gue si Lucky sama Dani masuk part besar, terus jadi small finalnya temen gue Lucky lawan Adi Kerang, Cok. Dan Adi Kerang menang, temen gue juara 4 dia.
ya big up lah for Lucky, lu udah memberikan yang terbaik. At least lu lawan adik kerang, cok. Gila, gue bisa bayangin, coba ya misalnya lawan gue nih, lawan si adik kerang ini, cok, di panggung yang sama. Gila, bangga banget gak sih lu? Even lu kalah juga pasti ada pride tersendiri. Oh man, gue lawan adik kerang nih, suatu saat dia gue bantai. Nah gitu pasti kan otaknya pasti termotivasi lagi tuh temen gue tuh. Lu sebenernya pengen berangkat kemarin ke Werewolf itu, cuman gak ada temen gue, anjing. Seandainya aja Rido masih Palembang, gue berangkat sama dia, cok, serius. Si Lucky itu, dia tuh ngajak gue sebenarnya kemarin, cuman gue belum ada uang. Pas gue udah ada uang, dia udah berangkat sama keluarganya, cok. Keluarganya lagi ada kerjaan juga di Jabodetabek. Gue kalau gue nebeng gitu kayak gak enak gitu, jing. Sumpah, kayak gue siapa gitu. Mereka kan kayak mau liburan keluarga gitu, gue masa ikut-ikutan aja. Jadi ya udahlah. Maybe next time gue pengen banget ketemu Nepom. Dan oh iya, gue dikasih shout out sama Nepom, coy. Gue minta, kata gue, Ki, tolong Ki, please Ki, gue fans banget sama Nepom, Ki, tolong bilangin ke Nepom gue tuh fans berat dia gitu loh. Kalau boleh beatboxin gue lah gitu, kayak shout out gitu. Dan dikasih sama Nepom kayak gini lagi. Ah. Yo, Yang Choi, I wish you were here. Shout out to you, my bro. Yeah, that's dope. Kalian yang follow IG gue pasti udah lihat. Gila, gue seneng banget, boy. Nanti gue mau ngupload di short juga lah habis ini. Kita react GBB malah bahas Werewolf beatbox ya, sekalian lah ya maksud gue. Dan menurut gue, di antara Walker, Rafli atau Adi Kerang ini, itu mana ya, tergantung selera ya menurut gue. Tapi gue lebih seneng Adi Kerang di sini, gak tau kenapa. Menurut gue lebih proporsional aja Adi Kerang, beatnya masih fresh gitu kedengeran gue. Dan si Rafli itu karena gue udah pernah denger beatnya, kalau gak salah dia itu di Flaws Beatbox Battle deh. Coba kita lihat Instagram ya, mungkin kalau misalkan Instagram di masih ada di IG dia ya mungkin. Ah, siapa boy, sokak nih. Nah, lihat tuh, when the dark show in the party. Ah, bener sih, bener. Cuman mixingnya beda, yang ini agak abstrak masih kedengeran. Kalau ini clean banget, cok, yang dia bikin Walker GBB nih. Kokil, kita doakan saja yang terbaik ya untuk mereka ya. Semoga mereka bisa lolos dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dan diri mereka sendiri. Oke, kalau gitu gue Yang Choi. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow IG gue, oke? Okay? Goodbye. Peace out.